Di Sanggar Batik Ijen, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, para perajin batik mulai sibuk mengerjakan proses batik. Mulai dari sketsa batik, mencanting menggunakan malam, pewarnaan hingga finishing kain batik. Pada awal Ramadan ini, pesanan sudah mulai meningkat, baik dari lokal hingga pesanan dari luar daerah. Selain pemesanan langsung, Ijen Batik yang berlokasi di Desa Kemirian juga melayani pemesanan via online atau melalui media sosial. Sehingga pemesan tidak harus bertemu langsung. Pesanan luar daerah biasanya dari Surabaya, Jakarta, Malang, Jember, hingga beberapa daerah di Pulau Kalimantan. Jumlah pesanan di awal Ramadan ini pun telah mencapai angka 175 potong. Pemesanan online bisa mempermudah konsumen untuk memilih motif dan warna yang diinginkan. Biasanya tren saat ini, konsumen banyak memilih warna-warna cerah dengan teknik gradasi sehingga tercipta motif batik kekinian. Jadi kain kosongan kita langsung mencanting di situ sehingga akan tercipta motif-motif yang abstrak dan nantinya warnanya juga akan memakai warna-warna gradasi yang abstrak. Untuk warnanya itu biasanya banyak macamnya. Jadi kita mengkombinasikan hampir 10 warna itu dijadikan dalam satu kain. Maksud untuk lama pembuatan batik? Kalau untuk pembuatan batik tulis biasa itu biasanya memakan waktu 1 minggu sampai 2 minggu. Untuk harga, Ijen Batik membanderol mulai dari Rp150.000 untuk kombinasi cap dan tulis. Sedangkan untuk batik tulis dibanderol dengan harga Rp300.000 hingga Rp500.000 tergantung kerumitan motif. Rizky Setiawan, JTV.